Assalamualaikum gamer semua, bagaimana kabar kalian? Saya doakan kabar kalian baik-baik saja teman-teman. Dan terima kasih ya kepada kalian yang selalu support saya di channel sederhana saya ini teman-teman ya. Terima kasih banyak. Dan seperti biasa teman-teman yang baru gabung, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe teman-teman. Dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya teman-teman ya. Sorry teman-teman, di 6 hari ini saya tidak upload. Berapakah? 6 hari. Ya, 6 hari ini saya tidak upload karena saya sibuk banget teman-teman ya. Saya tidak sempat buat video karena ya itu teman-teman ya. Saya sangat sibuk sekali. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya bawa Terisi si merah, Girvin atau Vilana, dan ini teman-teman ya, Deodysius. Kenapa saya bawa ini teman-teman? Karena nanti saya akan mau buat base di sini teman-teman ya, yang dekat pantai sini teman-teman ya. Saya mau buat base di sini. Kita akan buat base di sini teman-teman. Mungkin di next episode atau sudah selanjutnya kita akan atau saya akan memberitahukan build untuk membuat rumah di tepi pantai teman-teman ya. Saya akan memberitahukan nanti buildnya. Tapi sebelum itu teman-teman ya, kita selesaikan pursuit teman-teman ya. Karena sudah lama banget kita tidak selesaikan pursuit. Kita cek pursuit dulu. Kebetulan karena di sini kita di dekat laut teman-teman, kita kita selesaikan pursuit yang Han Basilisaurus teman-teman ya. Kita selesaikan itu dulu. Oke, kita start. Nah di sini kita disuruh buat bow weapon ya teman-teman. Karena di sini saya sudah buat, kita tinggal pakai aja di sini. Nah, langsung tercentang. Sekarang kita tinggal cari Basilisaurusnya di dalam lautan teman-teman. Oke, sekarang kita cari ya. Kita pakai apa nih? Kayaknya saya punya Megalodon. Ini dia Megalodon kita. Oke, let's go. Kita cari Basilisaurusnya teman-teman. Di mana ya Basilisaurusnya? Seperti biasa teman-teman yang baru gabung, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe teman-teman. Nyalakan lonceng kalian supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari saya teman-teman. Dan juga teman-teman ya, yang mau bertanya tentang RK Mobile, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di video ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita cari Basilisaurus. Basilisaurus itu kayak gimana ya, teman-teman? Kita cari dulu Basilisaurus. Oh, kita diserang, teman-teman. Oh my god. Ya, ginilah, teman-teman, kalau kita tidak pakai Ichi, kita langsung diserang. Aduh, saya lupa lagi, teman-teman. Saya tidak pakai alat penyelam. Kayaknya kita harus kembali dulu, teman-teman ya, untuk ambil alat penyelam itu. Oh my god, oh my god, god. Itu kan saya hampir mati. Aduh, saya lupa teman-teman ya, sorry banget. Oh, ini ternyata ada teman-teman ya. Aduh, kita tinggal pakai aja ya. Oke. Kita ambil udara dulu ya teman-teman. Oke, mantap. Kayaknya ini agak berat ya teman-teman. Kita buang-buang aja yang tidak berguna. Ini kita simpan di hotbar. Yang ini makanan. Apalagi ya tidak yang tidak berguna nih. Oh, ini kita drop. Oke, kita lanjutkan cari Basilisaurus. Basilisaurus mana nih? Basilisaurus itu kayak gimana ya teman-teman? Didit.
Oh, teman-teman yang ada yang berkomentar di video kemarin katanya mau apa? Katanya mau kalau kita ulang dari awal ya, teman-teman. Nanti kita mulai dari awal kalau kita sudah temuin semua dinosaurus, teman-teman. Oke, Basilisaurusnya tidak ada, teman-teman. Di mana nih Basilisaurus? Oke, kita cari dulu. Let's go. Ya, itu dia Basilisaurusnya, teman-teman. Langsung saja kita kill ya, teman-teman. Oke. Kayaknya ini si Basilisaurus kayaknya pasif taming, teman-teman ya. Ini tinggal dikasih primate saja. Tapi nanti kita taming ya, teman-teman. Kita selesaikan dulu pursuit-nya. Oke, let's go. Aduh, banyak sekali, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kalian mengapa banyak sekali ya yang mengikuti Basilisaurus, teman-teman? Kayak ini tadi. Kenapa ya, teman-teman? Kalian bisa tulis di kolom komentar, teman-teman. Ini Basilisaurus ini kenapa, teman-teman ya, sehingga banyak sekali dinosaurus yang mendekatinya, teman-teman. Atau dia menyusui atau gimana, teman-teman? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar di bawah. Ternyata Basilisaurus ini juga agak tebal ya damage-nya. Ini bisa jadi tank juga, teman-teman ya. Oke, mantap. Dia Basilisaurus ini dino yang kayaknya baik ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, dia tidak menyerang balik. Malahan dia diam saja kalau kita pukul, teman-teman. Aduh. Jadi nggak tega nih, teman-teman. Tapi demi pursuit ya, teman-teman, dan kita sebentar mendapatkan apa? Kita nggak tahu, teman-teman. Kita cek dulu. Kita bunuh dulu Basilisaurusnya, teman-teman. Karena kita di sini. Karena kita di sini disuruh kill Basilisaurus, teman-teman, untuk menyelesaikan fear pursuit. Ya, tinggal sedikit lagi, tinggal 3000, teman-teman ya. Seperti biasa, teman-teman yang baru gabung, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe, teman-teman. Nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya, teman-teman. Dijamin jika kalian mengikuti video terbaru atau terupdate dari saya, teman-teman, kalian bisa jadi pro player di ARK Mobile. Karena kita akan memberitahukan tips and trick tentang ARK Mobile. Yes, oke, okay. Tinggal dikit lagi. Iya. Yeah. Oke, okay, dan kita akan berhasil. Aduh, kenapa ini? Nah, kalian bisa lihat, dan kita lihat kita dapat apa, teman-teman ya. Oh, mantap. Ternyata kita akan dapatkan bow, teman-teman. Ya, oke. Dan kita cek coba. Ini damage-nya 500, teman-teman ya. Kayaknya saya punya cara nih, teman-teman. Saya punya cara untuk mendapatkan bow yang damage-nya tinggi, teman-teman ya. Ini 500, kalau saya tidak salah di rumah itu, yang dekat wood itu damage-nya kayaknya cuma 300-an, teman-teman, atau 600-an kah? Oke, ternyata ini ya, teman-teman. Oke, ya. Yeah. Karena di sini kita sudah menyelesaikan pursuit-nya, teman-teman. Dan mungkin sampai di sini dulu video dari saya, teman-teman ya. Nanti kita lanjut di next episode. Mungkin di next episode kita akan saya akan memberitahukan build untuk membuat rumah di pinggir pantai, atau kita ini, teman-teman ya, menyelesaikan pursuit harian atau apakah ini.
Ini masih banyak persitnya loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Dan juga di sini teman. Kalian bisa lihat masih banyak persit. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video dari saya teman-teman. Nanti kita lanjut di next episode. Dan terima kasih ya kepada teman-teman sekalian yang selalu support saya, selalu like dan dislike video saya teman-teman. Tanpa kalian saya tidak bisa di titik ini teman-teman ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next episode teman-teman. Bye bye. Mantap kan teman-teman? Let's go. Oh ya teman-teman, yang mau kasih nama Megalodon silakan kalian tulis di kolom komentar. Dia itu cowok teman-teman ya. Oke, bye bye teman-teman. Oke, Megalodon, let's go.